apa khabar bang? Okey, kemang. Ha ni lah kau bilik kita orang. Oi, mana? Yo. Hai, apa khabar bang? Welcome back to my channel. Untuk aku punya video kali ni, aku nak review dekat sini kau bang. Ha, Batu Putih Chalet dekat Kampung Sahum, Perak. Ha, ni kiranya hidden gems yang barulah dekat area Kampung Sahum ni. Ha, kalau kau nak tahu apa yang menarik ni dekat Batu Putih Chalet ni, jom follow aku. Dan pastikan kau mau tengok video aku sampai habis, okey? Let's go, Roma. Okey, Roma. Kita dah atas daripada kampung, nak masuk ke simpang. Simpang ke Batu Putih Chalet ni. Kena masuk kanan lah. Sebab nak masuk ke dalam ni jauh lagi ni. Dalam 9 km nak masuk ke dalam ni. Nak ala ke Kampung Sahum. Tengok atas ni kau mah. Oh, dah berkabut, dah gelap dah. Nak hujan ni. Ini bila masa sekejap lagi turunlah hujan ni. Oh, cantik bukit atas ni. Okey kau mah, lagi 3 km nak sampai ke Batu Putih Chalet ni. Okey kau mah, dah sampai lah. Nampak tak? Riha Chalet ni. Itu dia punya signboard dia. Pada signboard yang Batu Putih tu belum ready lagi. So kita refer pada Riha Chalet ni. Ikut sini terus je. Masuk ke dalam sikit, dah sampai lah. Jadi rupanya Batu Putih Chalet ada banyak kayu buluh ni. Okey, jom kita parking dulu. Okey, kau alhamdulillah dah sampai lah kita dekat Batu Putih Chalet. Ni lah rupa tempatnya. Dari luar nampak macam agak tradisional ni kawasannya. Jom kita masuk dalam. Aku nak cari Pakcik Don ni. Mana dia ya? Assalamualaikum, Cik Don. Yeah. Cik Don, cantik. Ni asyik Cik Don, memang rockers lah. Gaya memang rockers. Rockers tua. Rockers tua tapi masih berbisa, Cik Don. Jangan macam-macam. Mana bilik saya, Cik Don? Bilik saya di sini ya? Oh, dekat je, dekat swimming pool je. Oh, dekat sebelah je, alhamdulillah. Oh, special untuk saya eh? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, Koma, tanpa masa, jom kita buat room tour dulu. Kalau mau perasan dekat depan bilik kita orang ni, ada meja boleh lepak makan tau. Boleh lepak duduk. Tapi yang best ya, meja ni dibuat daripada mesin jahit tau. Mesin jahit lama tu. Dia orang recycle balik, dia orang buat meja. Memang style. Okey, jom. Kita masuk dalam bilik dulu. Assalamualaikum. Ni dia, Koma. Berapa bilik dah? Macam cantik lah bilik dia. Saya ada 5 katil kau mah. 4 katil. Tiga di sini, satu katil queen kat sini. So jenis bilik yang aku stay ni nama dia bilik VIP nombor 2. Untuk info detail dan harga, kau boleh refer dekat description di bawah video aku. Okey, kalau kau mau tengok bilik VIP nombor 2 ni lebih kepada family room lah. Sebabnya ada banyak tilam, ada queen kat sini, ada katil single, double decker di belakang, setakat 5 orang dewasa tak ada masalah, memang lepas. Memang selesa lah. Lepas tu kalau kau perasan dia punya design bilik ni, dia konsep lebih kepada contemporary punya design lah. Alright, lepas tu kita ke depan pula. Kat sini dia punya kawasan TV. Ada sejadah juga bawah ni. Okay, aku letak beg sini. Pasal sini tak ada almari tau. Dia tak sediakan almari. Cuma tempat sangkut baju je sebelah katil. Jadi aku tunjuk kau. And then ada meja juga. Boleh lepak-lepak. Nak makan apa ada meja. Kalau tak cukup, belah sana ada meja. Sini ada meja. Tinggi rendah sederhana semua ada. No problem. Okey, lepas tu ni tempat sangkutnya sebelah katil double decker ni, sangkut bajunya. And then plug point ada banyak juga. Ada satu di sini. Lepas tu belah sana satu. Lepas tu dekat TV ada 2 lah. So dari segi nak charge gadget tak ada masalah, memang cukup plug point. Lepas tu macam biasa aku mah. Try dia punya tilam lah. Tilam queen dia. Allah Akbar. Oh, tilam dia agak firm sikit tilam dia. Okey. Bantal dia bagi. Oh, bantal best. Dia bagi 4. 4 bantal standard. Ada 2 color, hitam dengan putih. Okay, settle tilam queen ni, nak try tilam single lah. Apa rasa? Lebih kurang sama lah. Dia firm juga tilam dia. Dia bagi 2 bantal. So setiap katil, setiap tilam dia bagi 2 bantal. So selesa lah. Satu boleh baris, satu je peluk. Tahu lah, lena tidur je tak? Alright, okay, so settle belah sini. Kita pergi belakang kat kawasan bilik air dia. Jom.
Okey, kamu sebelah bilik air ni ada sinki. Kalau kamu nak basuh muka ke nak gosok gigi boleh kat sini, no problem. Lepas tu ni bilik air dia. Okay, kita masuk eh. Okey. Oh, bilik air okey, sedana luas. Color putih dia punya tiles. Lepas tu pakai bidet spray dekat toilet bowl dia. Kita masuk alam dulu. Masuk alam, mari tengok habis-habis lah. Boleh ambil semayang juga. Ada paip kat bawah ni. And then dia punya air pancut di sini. Ada heater. Jangan risau. Sabun pun ada. So kat sini bilik air dia kalau untuk standard chalet kira lengkap. Okey, sebelah bilik air ni ada pintu tau. Sebab apa nama bilik VIP? Sebab jalan keluar pintu ni koma. Kita buka sikit eh. Cuba tengok. Masya-Allah, view pool koma. Memang sebelah pool bilik kita orang ni. Ini 3 langkah dari terjun dah. Tak ada hal. Ada juga meja boleh buat makan sini. Okey, dekat dalam bilik memang tak ada striker dengan iron board. So kau kena request dekat Cik Don. So dia akan bagilah. Ini bergantung pada availability. Kalau ada orang pakai, kena tunggu turn. Tunggu turn, lepas tu baru baru kita boleh ambil lah iron board dengan iron ni. Okey, alhamdulillah selesai sudah aku punya room tour dekat bilik VIP nombor 2 ni. Sekejap lagi lah, bawa aku nak keluar, nak tour kat kawasan luar pula. Macam mana rupa kawasan Batu Putih Chalet ni. Best ke tidak, kan? Sementara tu aku nak pergi makan jap, lapor ni, tak makan lagi. Lepas tu nak solat jap, rehat-rehat jap, lepas tu kita keluar balik. Okay? Okay, koma, untuk aktiviti petang ni, aku nak bawa anak-anak pergi mandi pool. Pool kat sini je, koma. Dekat je pool ya. Tengok sikit dia punya rupa pool ya. Nampak tak? Ada tangga, naik tinggi tangga ni. Ini pool kanak-kanak. Lepas tu yang depan ni pool untuk dewasa. Lepas tu yang depan ni, okay, ni kawasan lepak koma. Lepak makan, nak relax-relax semua, masa santai boleh lepak sini lah. Sebab kat sini ada disediakan TV koma. Smart TV. Boleh layan Netflix dengan YouTube. No problem. Dia guna wifi kat sini lah. Lepas tu koma. Dekat depan ni kawasan pantry. Ada air kawai koma. Air sejuk, air panas boleh ambil. No problem. Lepas tu boleh memasak kat sini. Ada siap dapur, gas semua ada. Peralatan memasak, pinggan mangkuk pun ada. Lepas tu dekat sini microwave, pembakar roti, periuk nasi semua ada. Lengkap. Kalau orang datang sini dengan ramai, gathering memang sesuai untuk masak-masak kat sini. Kau buat apa kak? Kita tengok. Oh, aku buat lekat-lekat ya? Lekat-lekat manik eh? Ni Hello Kitty ke ni? Tak, My Melody. Oh, My Melody. Okay, okay, right. Kau buat dulu. Jadi kita terjun ni lah. Turun bawah eh. Tengok sungai eh. Okay, koma. Ni yang dia punya view ni mahal koma. Jom, kita keluar tengok. Dia punya view sungai koma. Memang cantik. Besar sungai koma. Siap boleh berkelah tepi ni. Tak ada hal. Meriah, meriah. Ini air macam deras ni tapi tak dalam sangat. Mengikut kata Cik Don tak dalam sangat. Boleh lah kalau nak main pelampung kat sini. Aktiviti tubing. No problem. Tak sabar turun lagi ni. Okay, jom adik. Turun bawah. Okay, koma. Pelampung aku dah siap ambil lah. Okay, jom. Turun. Let's go. Turun sungai kat sini koma. Betul-betul belakang pantry ni lah. Ni ada pelampung lagi. So, pelampung ni kena sewa ya. RM10 sehari. Ambil hari ni esok boleh pulang balik. Lepas dah puas mandi sungai dah boleh pulang balik. Tak ada masalah. Okey koma. Ni kawasan sungai dia. Dah turun bawah dah. Okey tak? Sini lapang lah kawasan rumput dia boleh boleh lepak-lepak. Berkelah. Cantik. Tengah-tengah deras sungai dia. Memang sesuai sangatlah main tubing kat sini. Kalau budak-budak ni kena pantau lah. Untuk orang dewasa tak ada masalah lah. Boleh mandi. Jom turun sini. Elok-elok hati-hati. Kalau jumpa pot baik ni. Boleh lepak tepi ni. Okey. Elok-elok. Sini okey sikit. Ni lapang sikit. Okey. Telak sikit. Okey tak? Lapang sikit. Sana tak payah risau sebabnya dia belah sini kurang deras, belah tengah ni yang deras. Lepas tu depan ni macam ada batu. So dia akan stop kat situ tau kalau naik pelampung. So untuk budak-budak kita boleh senang sikit nak pantau lah. Okey koma, kita pergi kawasan ni. Kawasan yang deras sikit tengok jalan raya.
Okay. Wih, go Thailand. Wow. Okay, okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita. Oh, berjaya je akhirnya. Wow. Okay, alhamdulillah. Oh, laju juga. Eh, ini mana nak pergi ni orang? Kita pusing sikit. Oh, dia pergi sini. Okay, dah pergi sini lah. Alright. Okay. Pelan-pelan kayuh. Pelan-pelan kayuh. Alright. Oh, sini tenang sikit. Belah mula-mula ni macam deras sangat tau. Ha, ni macam dah relax sikit. Alhamdulillah. Ah, dalam camping belakang ni, belah Saffron Valley Resort ni. Ah, meriah lah, meriah. Ah, ramai orang lepak sini. Eh, kita balik. Allah, banyak batu. Banyak batu ke mana? Allah, pensan aku. Dalam ni. Okey. Eh, kau tahu. Oi. Okey. Oh, sampai sini lah. Oh, ada meja makan ni. Boleh duduk makan sini sama. Oh, okey. Menarik. Duduk. Oh, di seberang sungai ni, ni lah dia rumah. Apa nama? Namanya Riverfront Cafe. Makan dalam sungai. Yang aku duduk rakam ni tu. Ha, dia mana kemas-kemas ni. Dah clear ni. Abang, tutup kedai berapa bang? Ha? Tutup kedai berapa bang? Pukul 5. Pukul 5 awal tutup. Ha. Ha, siam kau berapa? Pukul 3. Hei, saja nak melanggar. Chef, pukul 8 tu dah buka. Pukul 8 pagi dah buka dah. Buka, tapi makan ni pukul 11. Oh, makan pukul 11. Ha, okey kan? Pukul 8 tu dah boleh booking semua. Ha. Oh, boleh booking lah eh. Sini memang area Sahur punya Valley Resort lah. Ha. Ha, okey right. Ada dia orang punya resort ni? Ha, cafe ni? Satu mos. Okey. Satu dia bagi-bagi. Oh, dia pecah-pecah lah eh. Oh, okey, baik. Faham, faham. Okey, masih bang eh? Okey, okey, koma. Ha, ni lah rupa cafe ni. Riverfront Cafe. Ha, ni under Sahur Valley Resort lah. Okey. Jom, kita ke depan sikit. Sebab nampak macam menarik dia punya kawasan sungai dia. Oh, ni dia koma. Kawasan hujung sungai ni. Cantik tak? Oh, tu bawah sikit. Ui, cantik sungainya. Tapi deras. Haa, jaga jaga koma eh. Oh, cantik-cantik. Haa, oh, kawasan ni cantik. Dia macam lapang. Tapi banyak batu ni. Assalamualaikum. Teman lu bang eh? Okey. Sini berapa sewa tapak bang? Dekat Sahom ni. Berapa sewa tapak kemah? Oh, RM50 lah. Ha, okey lah. Macam toilet belah mana? Oh, kena jalan kaki sikit lah. Oh, belah belakang. Oh, yang kemah tu? Oh, zin merah tu. Situ toilet dia. Oh, okey right. Baik. Yalah. Okey, terima kasih bang. Okey, ini kawasan camping lah untuk Sahur Valley Resort punya tapak. Kita ke depan sikit. Nak patah balik ni, jauh juga. Sabarlah. Ini nak kena berang pun, jenuh apa orang yang berang tu. Air tu. Bukan gila ayo lah. Oi, dia punya kederasan dia. Ini banyak mana pun macam tu. Memang dia macam. Oh, dalam ni. Oh, ini pun dalam. Ini pun dalam. Dalam. Tak kat pinggang pun. Macam-macam. Ini nak batu ni. Ini kau berjaga. Oh, ini kaya kaya kaya. Aku kaya pasir yang sama. Kaya pasir ke. Kaya batu nak licin. Kaya kaya. Licin. Licin. Okay, jumpa lah. Oh. Masya-Allah. Ya jenuh nak menyeberang. Oi, cik Don, jenuh nak menyeberang jalan ah. Oi, deras betul. Sabarlah. Okey, alhamdulillah. Berjaya kau mah. Menyeberangi sungai yang deras. Oh,
tengok ada kedap mana ni, aku nak berendam juga lah. Dengan hujan ni. Bila masak air dalam kaki ni macam, wih, tak adalah panas ni. No. Tak adalah sejuk dengan air. Sejuk, sonsor apa? Adik, sonsor ni? Uish, okey ya? Oh, sonsor. Oh, dia juga ada betul sini. Betul sini. Air terujun ni. Oh, emak layan. Okey, untuk pool kanak dia sakat ni lah. Ha, tak ada pelatu eh. Dan untuk pool yang dewasa ni, ha, kita masuk lah. Nak dalam mana? Allah kan. Okey lah. Dia takat apa tu? Tak nak pinjang. Pinjang pool lah. Okey. Macam takat Adam ni, Adam takat kepala kan? Adik, takat mana? Sulkor. Ha, takat sini lah, takat bahu lah. Kalau 8 tahun, ha, memang takat ni lah. Okey. Okey, Komar. Keluar dari jalan besar, Komar. Tak sampai 100 meter daripada Batu Putih Shelley, ada kedai makan, Komar. Ha, nama kedai dia Warung Merah Buyung. Ha, bolehlah kalau Komar nak makan goreng-goreng ke, lauk-lauk ke, semua ada kat sini lah. Ha, tom yam ke semua ada. Ha, sini bukan ada kedai makan saja tau. Ha, ada kedai burger kat sini. Ha, kalau tak nak makan nasi, ha, burger pun ada. Ha, ni dia. Okey. Okey, Komar. Untuk dinner malam ni aku makan ni, Komar. Nasi goreng ayam. Nampak ni ayam ni. Oh, ada kuah ni. Ada kuah kicap ni, menarik ni. Lepas tu, berserta dengan Beyond Tom Yum. Alright. Jemput makan, Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak di Bunian ni menarik. Kita singgah sini lah pasal dah target dia di sini. Okey, dah sampai Koma. Ni dia. Warung Pusaka Opah Atu. Okey, Komar. Untuk pagi ni kami nak breakfast sup-sup je lah. Aku makan mi kari. Ha, ni mi karinya. Rumah aku makan ni abion sup. Dia abion sup. Lepas tu order roti bakar. Seketul je aku dah bantai sebab lapar sangat. Okey. Ni dah. Kita punya makanan. Sekejap lagi dah tapau untuk anak-anak sikit. Okey, Komar. Kita makan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kuah dah. Dia tak ada macam pekat-pekat lemak. Dia macam slight-light untuk breakfast sama sesuai lah.
Okay, Komar, on the way nak balik aku singgah lah kejap dekat di Bunian Biker Station ni. Sebab mak tapau nasi lemak untuk anak-anak. Nasi lemak ada lagi kat sini. Kau tengok lah, kokok pun ada menu lain yang boleh tapau, aku tapau. Bantai kau mah. Ayam goreng dia? Ayam tak ada. Ayam tak ada eh? Allah. Boleh nasi lemak biasa lah. Satu. Untuk budak-budak, dia memang suka ayam goreng. Selain nasi lemak, lempenyo, lagi apa dia ada? Kat sini? Telur goyang. Oh, roti telur goyang. Okey. Goyang. Yang goreng semua adalah, mi goreng semua adalah. Goreng-goreng panas. Goreng panas semua adalah. Lontong pun kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada. Lontong ada juga. Tapi lontong tengok keadaan lah. Kalau mood baik, buat lontong kan? Kau masak ni seorang je kan? Yalah, betul-betul. Belilah nasi lemak satu dengan lempeng kelapa kari daging. Cantik. Oh ya, Koma. Ada satu lagi ni aku nak bagi tahu. Kat sini Batu Putih Shelly ada sediakan apa nama set barbecue pit tau. So untuk set ni harga dia RM50. So dia orang bagi sekali lah dengan arang, dengan starter. Kalau tak ada lighter, dia orang bagi lighter sekali lah. So bolehlah Koma datang sini nak bawa apa-apa makanan, ayam ke daging ke udang ke nak bakar-bakar sini, no problem. Boleh. Okay Koma, sebelum kami nak check out, kami pergi makan, makan tengah hari dekat La Cottage Cafe and Chalet. Ni makan dalam sungai viral ni. Tak jauh daripada Batu Chalet Putih. Lebih kurang dalam 600 meter je. Jom kita tengok macam mana rupa kedai. Okey, sampai aku mah. Kat sini lah La Cottage Cafe. Oh, panggil bawah ni. Okey, dah parking lah. Jom kita masuk ke La Cottage Cafe. Dekat sini bukan ada cafe saja, ada juga chalet. Chalet pun ada dekat sini. Ni macam-macam kau mah. Masuk-masuk dekat cafe ni dah ada swimming pool lah. Amboi, seronok ni berendam. Betul-betul bawah pokok kena bersawit tu. Okay, jom. Okay, inilah dia punya tempat makannya. Daripada sini sampailah ke sana. Tepi sungai pun ada. Okey, ini antara set-set lah. Set-set kita boleh order dekat La Cottage Cafe ni. Macam-macam set ada. Boleh pilih ikut mana yang berkenan di hati. Ayam ni kalau ayam ayam lah separuh. Siakap dan sari daging. Oh, banyak set lah sampai set E. F. Mangkuk besar tau. Ni add on. Alright, itu lah ya. Tak ada lah, itu je lah. Okay Koma, dekat di Cottage ni ada juga jual durian Koma. Ada dua jenis bang eh, satu RM8 eh. RM8 yang kecil ni, ni RM8. Yang RM10 yang besar sikit. Itu je lah, kita ambil yang kecil lah, cuma comel. RM7 ni RM7 eh, buat rasa-rasa. Jangan tak rasa lah durian kat sini. Durian Zahum, durian Zahum. Okay, cun. Cantik elok kuning isi dia. Oi. Tak sabar makan ni. Nampak lemak ni. So meja kita di bawah rumah ya. Kita ambil feeling-feeling sungai sikit. Tapi hari ni air agak keruh sebab tadi ada tanah runtuh pagi tadi. So air keruh sikit lah. Belah kanan dek. Belah kanan terus je. Kita ni meja belah ujung tu. Agak atas. Tak? Rasa kena? Manis. Tak rasa tak? Sedap. Elok lemak manis kan? Oh, buah kacang. Sihat. Sampai jenis-jenis. Oh, tiga jenis sambil eh? Okey, baik bang. Terima kasih bang. Okay, Koma, siap kita orang sampai lah. So kita ambil set A ni. Set A ni dia ada bagi terabu, ada bagi telur masin, ada tiga jenis sambal. Lepas tu ada bubur kacang hijau pun ada. Kari daging. Lepas tu ayam percik. Ayam percik ni memang sungguh mengelera kan, Koma. Lepas tu kita orang add on. Add on sambal. Sambal undang kalah. Kita ambil separuh je. Dalam RM55 ni tu lah harga dia. Okay, jom Koma. Dia jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Koma, aku buat rasa dia punya udang dia.
Sambal dengan udang ni, apa rasa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kau makan lah. Aish. Sedut pada. Segar udang. Dap. Oh, cuca dengan asam pula. Okay. Rasa dia punya kari daging ni. Kari sedap. Yang penting daging lembut. Okay, nak try dia punya ni. Ni ayam pocik dia. Ayam pocik dia. Cuca kuah sikit. Sedap kuah pocik tu. Ayam ni okey. Lembut juga. Overall sini dengan menu memang sedap. Kau boleh datang kemari makan. Punya suasana pun best. Okey koma, syukur alhamdulillah selesai sudah aku punya review dekat Batu Putih Chalet dekat Sahum di Kampar Perak ni. Rupanya banyak rupanya hidden gems dekat area sini. Kita je yang tak tahu. Port makan, port staycation memang banyak. Banyak lagi yang boleh kita explore dekat sini. Okey. Apa-apa pun semoga video ni memberi sedikit info dan manfaat kepada semua. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada aku punya next video. Bye-bye koma. Assalamualaikum.